lied to Kendra's. I hated you and I hope to God that you knew. Now there's drama. Found a club for that where I met ya. Had a heart attack, yada yada. At the end. Singkat waktu, saya sudah memiliki konsep teks proklamasi. Kalau begitu, silahkan dibacakan. Menurut kalian, bagaimana jika paragraf pertama dalam teks proklamasi dianjurkan utusan yang lain? Baiklah, utusan apa itu? Bagian yang merupakan kemerdekaan Indonesia. Baiklah, utusan lain lagi apa yang akan diambil? Bagaimana jika kalimat kedua diubah menjadi pengambilan pengutaraan? Baiklah, ide yang bagus. Saya rasa juga begitu. Atas dasar apa proklamasi ini? Karena Muhammad ingin sedemikian, berarti atas dasar negara Republik Indonesia. Ide bagus, bagaimana yang lain? Ya, setuju. Lalu siapa yang akan menandatangani teks proklamasi ini? Bagaimana menyebut negara seperti Declaration of Independence yang saya maksud adalah teks ini ditandatangani sebagai pada malam hari ini? Saya tidak setuju dengan perkataan Muhammad. Mengapa tidak setuju? Bagaimana jika teks proklamasi ini ditandatangani oleh Bung Karno dan Bung Hatta sebagai wakil warga negara Indonesia? Iya, saya setuju dengan pendapat Suwarni. Baiklah, saya bersedia. Bagaimana dengan Bung Hatta? Ya, dengan senang hati. Baiklah, jika Bung Hatta setuju, jadi yang akan menandatangani teks proklamasi ini, saya dan Bung Hatta. Silakan lihat untuk perjalanan. Baik, dengan senang hati. Menurut saya, tanggal 17 adalah tanggal baik. Sebagaimana Al-Quran diturunkan pada tanggal 17, selain itu, dalam sehari semalam, orang Islam sholat sebanyak 17 kali. Jadi bagaimana kalau hari ini Jumat Legi, tanggal 17 Agustus? Baiklah, saya setuju. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945 atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta.